Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqq jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Apa khabar sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Terutamanya nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada pada ayat yang ke-168 daripada suratul Baqarah. Dimana Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan yang lepas saya telah jelaskan sebahagian daripada maksud beberapa kalimah daripada ayat ini. Telah kita lihat apakah maksud di sebalik perkataan halalan tayyibah. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia dan memanggil dengan menggunakan kalimah atau frasa ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Bermaksud apa yang diperintahkan Allah di dalam ayat ini bukan sahaja membawa faedah kepada golongan orang-orang yang beriman, bahkan membawa faedah kepada sekalian manusia, kerana banyak perkara yang manusia keseluruhannya bersetuju dan mempunyai kepentingan dan manfaat yang sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa makanan yang kita makan, makanan yang diambil oleh manusia itu mestilah mempunyai ciri halalan tayyibah. Dan telah kita bahaskan, telah kita perincikan apakah yang dimaksudkan dengan halalan tayyibah. Dalam ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah ataupun perkataan tayyiban ataupun tayyibat bagi menggambarkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada manusia untuk mengambilnya sebagai makanan, sebagai sumber tenaga, sebagai sesuatu yang menjadi asbab kesinambungan hidup manusia di muka bumi ini. Di antaranya dalam suratul A'raf ayat yang ke-32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Katakanlah, semuanya itu ialah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman dalam kehidupan dunia. Nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat.
Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam Islam, at-tayyibat ataupun konsep halal dan tayyibat itu bukan sahaja untuk menjamin kesihatan manusia secara fizikal, tetapi berhubung kait dengan kejiwaan manusia, berhubung kait dengan keimanan manusia, berhubung kait dengan dunia sampai akhirat. Kerana itu adanya hukum halal dan haram yang bertujuan untuk memandu manusia, memimpin manusia agar memilih makanan, memilih sesuatu yang dimakan itu daripada sumber yang halal sahaja. Pada masa yang sama menjauhkan manusia daripada perkara-perkara yang haram. Walaupun manusia itu pada asalnya mengetahui yang baik ataupun yang buruk, tetapi secara hakikatnya kebaikan dan keburukan itu kadang-kadang tidak dapat dilihat dengan kacamata yang sebenar oleh manusia. Lalu manusia memilih sesuatu yang haram sebagai makanannya, sebagai sumber tenaganya. Di sinilah letaknya peranan syariat Islam, peranan wahyu, peranan Al-Quran dan As-Sunnah serta peranan para ulama dalam memandu manusia, memastikan manusia hanya mengambil makanan-makanan yang halal dan sifatnya juga adalah yang tayyib, yang baik. Kerana itu dalam sebuah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala tuliyat hadhihi al-ayah 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban faqama Sa'd ibn Abi Waqqas فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. Yang bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata dibacakan ayat ini, yakni ayat yang sedang kita teliti ini, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berdirilah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, lalu bertanya, ya Rasulullah, doakanlah kami agar, bukan bertanya tetapi meminta Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku atau menjadikan saya seorang yang mempunyai doa yang mustajab ataupun yang mustajab doanya. Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, perbaikilah makanan kamu, atib mat'amak, perbaikilah makanan kamu atau sumber makanan kamu, nescaya kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Demi diri Muhammad yang berada pada kekuasaannya, Nabi SAW bersumpah demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki yang mencampakkan ataupun yang memasukkan suapan yang haram di dalam dirinya atau di dalam perutnya, tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Bermaksud satu suapan tidak diterima, satu suapan yang haram menyebabkan ibadah tidak diterima selama 40 hari. Dan mana-mana dalam kalangan hamba, hanya hamba Allah, yang tumbuh dagingnya daripada hasil yang haram seperti riba, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lihatlah apa yang saya katakan tadi telah pun disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita apa yang kita makan itu atau sumber makanan kita itu menjadi atau memberi kesan, mempunyai implikasi yang besar terhadap diri kita, terhadap zahir kita, terhadap jasmani kita maupun rohani kita. Maka tidak wajar untuk kita mengabaikan perkara ini
kerana ia juga berkaitan dengan hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Khutuwat bermaksud langkah-langkah yang dilihat pada perbuatan yang seseorang yang berjalan. Bermaksud apabila berjalan, seorang itu melangkah. Dan apabila langkah itu dihayun ataupun dilakukan, maka terlihatlah jalan ataupun arah yang dituju oleh orang yang berjalan itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan khutuwati syaitan, iaitu langkah-langkah syaitan. Bermaksud janganlah kamu mengikut hasutan syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan, kejahatan-kejahatan syaitan melalui was-wasnya, melalui bisikan-bisikannya, melalui godaan-godaannya, yang dengannya sesuatu yang halal diharamkan, sesuatu yang haram dihalalkan, dan apa juga yang dicampakkan oleh syaitan ke dalam hati sebahagian manusia yang berjaya digodanya. Maka lalu menjadilah manusia itu kerana mengikut jejak langkah syaitan akan berpaling daripada ketaatan kepada maksiat, bahkan yang dibimbangkan lagi berpaling daripada tauhid kepada kufur, kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahawa perkataan khutuwat itu ia adalah suatu simbolik, suatu isti'arah tamthiliyah, kerana Allah menggunakan perlambangan di situ, simbol di situ ialah langkah-langkah. Seperti saya sebut tadi, apabila seseorang melihat adanya tapak kaki di atas tanah atau di atas pasir, maka diketahui bahawa dengan tapak-tapak tersebut, maka jika kita melalui tapak yang sama, maka kita akan bertemu ataupun akan menuju ke arah orang yang terlebih dahulu sebelum kita melaluinya. Maka bila kita mengikut ataupun menuruti jejak langkah syaitan, pastilah apa yang dialami ataupun apa yang menjadi nasib atau destinasi yang akan diberikan atau dihukum syaitan itu dengannya, iaitu neraka, juga akan diperolehi oleh orang yang mengikut jejak langkahnya. Maka inilah dinamakan sebagai isti'arah tamthiliyah. Lalu, kalau kita lihat hubungan antara suruhan dan larangan dalam ayat ini. Di awal ayat Allah Ta'ala berfirman, Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah olehmu akan apa yang Allah Ta'ala sediakan. Apa yang tumbuh di muka bumi, apa yang ada di muka bumi, sifatnya halalan tayyiba. Kemudian larangannya pula ialah wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Seolah-olah ia suatu gambaran yang jelas kepada kita bahawa apa yang kita makan itu, apa yang masuk ke dalam perut kita itu, ke dalam diri kita itu, mempunyai hubungan dengan kemampuan kita untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak, daripada menurut jejak langkah syaitan. Maka sudah pasti jika kita tidak menjaga makanan kita, tidak mempedulikan sumber makanan kita, maka peluang ataupun potensi kita untuk menjadi pengikut jejak langkah syaitan itu adalah lebih besar. Maka kerana itu Allah memberikan kita suatu panduan untuk tidak menjadi pengikut syaitan, hendaklah kita menjaga dan memastikan agar semua makanan kita, agar semua yang masuk ke dalam tubuh kita adalah atau mestilah sifatnya halalan tayyibah. Maka mengapa begitu sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman sedemikian? Disambung di hujung itu, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya ia, yang ini syaitan itu, adalah musuh kamu yang nyata. Maka ia menjadi suatu ta'lil ataupun suatu faktor yang menjelaskan mengapa Allah melarang. Mengapa Allah melarang daripada mengikut jejak langkah syaitan? Kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan kita pastilah memahami bahawa permusuhan antara insan, antara manusia dengan syaitan itu telah pun dirasmikan seawal perjanjian, seawal pertemuan, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS yang telah kita perincikan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada mengikut jejak langkah syaitan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam kita memastikan segala yang kita makan,
segala sumber makanan kita adalah halalan tayyibah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.